Baik, sekali lagi selamat menikmati hidangan bagi seluruh kafila yang sudah di Ballroom Bridge Hotel Pangkalan Bun. Selanjutnya kami mohon dengan segala hormat bagi Bapak Ibu Kepala SOPD dan segenap pimpinan-pimpinan LPTK yang sudah hadir, kiranya bisa menikmati hidangan di meja VIP yang tersedia di deret depan dari ruang ballroom malam ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di kegiatan malam ta'aruf dari seluruh kafilah Musa Bakat Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi seluruh pimpinan atau ketua LPTK Kabupaten Kota yang sudah hadir, kiranya bisa menuju tempat duduk yang ada di depan. Sekaligus juga Bapak Ibu pimpinan OPD yang hadir yang saat ini sudah menikmati hidangan, mohon berkenan bisa menuju tempat duduk yang ada di depan. Demikian kami sampaikan, masih bersama dan selamat menikmati hidangan sambil menikmati jamuan yang telah tersaji dengan welcome dinner-nya. Kita masih bersama dengan lantunan-lantunan musik religi dan musik Islam yang bernuansa salawat-salawat dan juga lantunan-lantunan kalimat thayyibah ya, untuk menyemarakkan malam ta'aruf ini. Orkes Gambus Al-Ikhwan yang sudah melanglang buana di belantika musik religi. Wow, sampai di Nusa Tenggara Timur kemarin. Nusa Tenggara Barat, bahkan di Medan, ya, di Medan Sumatera Utara ini mau ke Aceh. Kata Pak Haji Kadir, informasinya bahwa beliau nanti akan ada undangan khusus dari Presiden Jokowi. Amin. Sebelum ke Aceh, beliau sudah ke Palestina. Iya, ke Palestina untuk menghibur mujahid-mujahid kita. Ya. Kita doakan mudah-mudahan semua mujahid kita di tanah Palestina segera diberikan barokah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala al-ikhwan.
Baik, masih kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada seluruh kafilah kabupaten kota yang alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan malam ta'aruf sebagai ajang silaturahmi bersama, bentuk persatuan dan juga rasa kebersamaan untuk syiar Islam di bumi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan tema dan tagline untuk MTQH tahun 2023, membumikan Al-Quran menuju Kalimantan Tengah berakhlak dan makin berkah. Dengan harapan kita semua selaku pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberikan berkah barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan satu kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan, Dit, bahwa seluruh kafilah yang datang dari kabupaten kota dengan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan sampai ke Kota Waringin Barat dengan selamat. Betul. Tadi saya sempat berbincang-bincang bersama dengan kafilah dari Kabupaten Barito Timur, perjalanan kurang lebih 18 jam menuju Kota Waringin Barat. Ya. Insyaallah Mas Roni, perjalanan panjang dari seluruh kafilah menuju Kota Pangkalan Bun akan tercatat sebagai amal ibadah yang luar biasa. Dan terobatinya kafilah sampai dengan rasa capek, rasa lelah dengan malam ta'aruf hari ini. Silaturahmi dari seluruh kafilah ini menggambarkan bahwa al-muslimun ikhwan. Jadi seluruh muslim itu bersaudara. Amin. Luar biasa. Ini amin. Kata Habib Muh. Jadi saya diajari beliau, Mas Rani, bahwa kafilah-kafilah yang datang ini adalah semuanya saudara. Dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh umat muslim dunia juga dengan gemah musabaqah tilawatil Quran ini membawa berkah untuk kemaslahatan umat. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan kita ucapkan selamat datang di semua ketua LPTQ juga yang hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada ketua LPTQ sekabupaten kota Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Tengah. Kami ucapkan selamat datang dan berkenan untuk menempati kursi kosong yang berada di depan. Kami persilakan untuk Kakan Kemenak dan juga ketua LPTQ Seprovinsi Kalimantan Tengah. Baik, kami persilakan untuk menempatkan diri di tempat duduk yang telah kami siapkan. Dan ini masih ada sesi foto nih dari kafilah. Kalau nggak salah yang baju koko warna putih ini dari Barito Utara ya, Pak Haji. Wah, saya nggak asing sama. Dirikan mata beliau sekali. Selamat datang, Pak Haji. Semoga barokah. Amin. Saudara-saudara kita dari Barito Utara, non jauh dari sana nih. Ini spesial didampingi beliau secara langsung. Betul sekali, betul sekali. Dan ini juga kafilah yang datang dari Barito Timur, dari Barito Selatan, Kapuas, Murung Raya, yang dari daerah timur ya, Dit ya. Betul. Menuju Kota Waringin Barat. Ini perjalanan mencari kitab suci. Membumikan Al-Qur'an. Betul sekali. Dan ini adalah cita-cita mulia untuk menjadikan Kalimantan Tengah semakin berakhlak dan semakin berkah. Dan tentunya kafilah yang tidak jauh dari Kota Pangkalan Bun, kafilah dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita karena juga ada Ketua LPTQ, ada jajaran seluruh kafilah yang sudah hadir, yang juga siap bermusabaqah dengan kafilah-kafilah dari kabupaten kota yang lain. Ya, silakan untuk kafilah-kafilah yang baru datang kiranya bisa menempatkan diri di tempat yang telah kita siapkan ya, Dit ya. Dan dengan agenda yang begitu padat sampai dengan opening nanti, sampai dengan pembukaan musabaqah tilawatil Quran. Masya Allah. Kita masih lanjutkan kembali bersama dengan Orkes Gandus Ojo Al-Ikhwan.
Bapak Ibu dan seluruh kafilah yang kami muliakan, mohon izin untuk sesi foto. Kita mohon break dulu karena beberapa saat lagi kita akan mulai acara malam taruh. Kita ucapkan selamat datang kepada seluruh kafilah Masa Bakal Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-31 di Bumi Batu Aji, Kabupaten Petawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana malam taruh yang beberapa saat lagi akan kita mulai. Dan sambil menantikan rombongan dari pejabat dari provinsi maupun dari kabupaten kota serta pejabat dari Kabupaten Kota Waringin Barat beserta unsur forum koordinasi pimpinan daerah, sekali lagi mohon perhatian. Hadirin seluruh kafilah dan tamu undangan dimohon berdiri. Bersama kita menyambut Mas Roni datangnya asisten 2 Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah bersama dengan Bupati Kota Waringin Barat. Kami selamat datang kepada Widanarni SIP bersama dengan Bapak Dr. Dr. Andes Haji Budi Santosa MSI. Akan duduk kembali.
Baik Mas Roni, hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum rangkaian kegiatan seremonial malam taruh kita malam hari ini dimulai, kami persilakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan media cetak, elektronik dan juga juru foto pribadi berkenan untuk mengambil momen perdana. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 detik ke depan, disilakan. Iya, dan kita ucapkan selamat datang kepada seluruh kafilah dari 14 kabupaten kota bersama seluruh ketua LPTQ dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-31 tahun 2023. Ini merupakan satu berkah yang luar biasa. Sekali lagi bagi seluruh juru foto, teman-teman rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen pengambilan gambar selama 30 detik. Terima kasih. Kita mohon dengan segala hormat kepada seluruh ketua LPTQ dari 14 kabupaten kota. Mohon kiranya bisa menempatkan diri di tempat duduk yang telah kami siapkan di depan Bapak. Ibu, silakan. Ketua LPTQ yang hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita ucapkan selamat datang yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah pada kesempatan malam hari ini, Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Dasri Widonarmi SIP MSI. Selamat datang Ibunda di Kabupaten Kota Waringin Barat. Hadir pula di tengah-tengah kita Penjabat Bupati Kota Waringin Barat bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan teristimewa malam hari ini Mas Roni, hadir di tengah-tengah kita seluruh Ketua LPTQ dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Tengah. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa. Ini barokah yang tiada tergambarkan, Dit.
sebagaimana yang kita sampaikan kepada segala para alim ulama yang sangat kami takdimi dan kami muliakan, kami ucapkan selamat datang. Segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada guru-guru kami, dan secara khusus juga kita ucapkan selamat datang di bumi Marunting Batu Aji kepada seluruh kafilah dari Provinsi Kalimantan Tengah bersama Ketua LPTQ seprovinsi Kalimantan. Luar biasa. Dan ikatan yang terjalin di dalam LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah dengan tibanya dan perhelatan musyawarah tilawatil Quran ini mudah-mudahan membawakan berkah bagi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tulisannya di depan, Dit, membumikan Al-Quran menuju Kalimantan Tengah berakhlak dan makin berkah. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan musyawarah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Mas Romi, sebelum kita lanjutkan rangkaian kegiatan spesial, kalau tiba di Kota Waringin Barat akan kita sambut dengan pantun. Oleh karena itu mohon dibantu cakep dan mantapnya untuk seluruh kafilah yang hadir. Silakan. Pergi ke pasar, ketemu Bang Saiful. Cakep. Pergi ke masjid, ketemu Bang Seran. Subhanallah. Di Kota Pangkalan Bun kita semua berkumpul, berkumpulnya para pecinta Al-Qur'an. Allahumma amin ya Allah. Masih ada nih? Cukup mas, satu dulu ya, jangan dikasih semua, baiklah. Dan berikut ini juga Mas Roni sebagai wujud cinta tanah air, gerakan kita satu langkah untuk merah putih. Bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Ibu dan hadirin yang kami muliakan, seluruh kafilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya malam ta'aruf musabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Kami mengajak kita semua untuk sejenak memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga perhelatan MTQ dan hadis tingkat provinsi Kalimantan Tengah akan diparokah oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai hingga penutupan nanti. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Zainal Muttaqin dari Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas nikmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada malam ini kami hadir bersama pada acara Malam Ta'aruf Kafilah Kabupaten Kota pada Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa ada dalam ridha-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkan taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, para peserta serta seluruh kafilah kabupaten kota yang akan mengikuti musabaqah tilawatil Quran dan hadis. Berikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang dilaksanakan pada malam ini pertemuan yang membawa berkah dan manfaat bagi kami. Eratkan tali persaudaraan di antara kami, kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kami, bulatkan tekad kami untuk sama-sama mewujudkan Kalimantan Tengah yang berakhlak dan semakin berkah. Ya Allah, di tengah hingar-bingar syiar Al-Quran di bumi marunting batu aji ini, ada saudara-saudara kami di Palestina yang saat ini sedang menderita akibat kedaulatannya dirampas. Oleh karena itu ya Allah, berkat keagungan dan kemuliaan Al-Quran, berikan kepada mereka pertolongan, berikan kepada mereka kekuatan dan kemenangan, sehingga mereka menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin, para pahlawan dan pejuang kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainal Mutakin SAG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat. Berikut ini Mas Roni, hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejenak kembali kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Azim SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Nahnu 'ala dzalikum syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an Yudit sudah dilantunkan oleh mantan qori.
dari Kabupaten Kota Waringin Barat yang juga pada eranya beliau telah menjadi juara juga pada musyawarah tilawatil Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Azim senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Berikut ini Mas Roni hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sebelum kita akan mendengarkan sambutan selamat datang dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, alangkah istimewanya malam hari ini kita juga akan sapa satu persatu kafilah kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu mohon izin tepuk tangan gemuruh untuk luar biasa malam ta'aruf nih ya. Malam ta'aruf sebagai ajang silaturahmi kita. Betul. Sebagai simbol persaudaraan dan juga kesamaan untuk syiar Islam di dunia tentunya. Betul. Berikut mohon izin kita sapa terlebih dahulu kafilah dari Kabupaten Raya. Boleh silakan berdiri Murung Raya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ketua kafilah Bapak Reji Kinor Esos MM. Alhamdulillah. Terima kasih Kabupaten Murung Raya. Dan berikutnya kita sapa kembali dan boleh dibantu tepuk tangan gemuruh untuk kafilah Kabupaten Barito Utara. Alhamdulillah. Oh, pakai baju koko warna putih gitu, Masya Allah. Dengan ketua kafilah Bapak Haji Jawawi. Oh, di sebelah sana Pak Haji. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Barito Utara. Selanjutnya di. Dan selanjutnya kita sapa juga untuk kafilah dari Kabupaten Barito Timur. Boleh berdiri, ini beliau dari wow, kafilah Barito cukup jauh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ketua kafilah Haji Bunyamin SPMT. Informasinya mohon izin Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat perjalanan dari Bartim ke Kota Waringin Barat sebanyak 18 jam. Wow, luar biasa. Begitu juga dengan Barito Utara ini ya. Masya Allah. Dan berikutnya kita sapa kembali untuk kafilah Kabupaten Barito Selatan. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik baru Din. Ketua kafilah Bapak Muhammad Irfan. Masya Allah. Dan berikut juga kita akan sapa kembali untuk kafilah Kabupaten Gunung. Iya. Dari Kabupaten Gunung warna batik juga dengan khas Kateng. Dengan pimpinan kafilah Bapak Johnson Ahmad. Masya Allah, terima kasih dari Kabupaten Gunung Mas. Berikut kita akan sapa kembali untuk kafilah dari Kabupaten Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas, Masya Allah. Cukup jauh dan luar biasa datang. Dengan pimpinan kafilah Bapak Haji Asyadi MPD. Terima kasih kafilah Kabupaten Kapuas. Ini akan kembali. Dan berikutnya kafilah dari Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan pimpinan kafilah Bapak Haji Mulyani. Oh, ini beliau. Di depan ini. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Pulang Pisau. Alhamdulillah. Dan berikutnya Mas Roni, kita akan sapa untuk kafilah dari Kota Palangkaraya. Dengan pimpinan kafilah Bapak Haji Muhammad Kemal Nasiri. Oh, itu beliau. Sana. Assalamualaikum Pak Haji. Terima kasih Kota Palangkaraya. Masya Allah. Dan selanjutnya kita sapa juga untuk kafilah Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan. Oh, masih dalam perjalanan, Din? Oh, siap. Iya, masih dalam perjalanan tadi Pak Wiji. Mohon izin, Pak. Kita berikan tepuk tangan Katingan insyaallah beberapa menit lagi datang. Oke. Okay. Alhamdulillah. Informasi. Dan berikut selanjutnya kita akan sapa juga untuk kafilah Kabupaten Kota Waringin Timur. Tetangga kita Kota Waringin Timur. Allahu Akbar. Assalamualaikum Kotim. Waalaikumsalam. Subhanallah. Dengan pimpinan kafilah Bapak Burhanuddin. Masya Allah, ini beliau hadir di sini. Lanjut, Din. Selanjutnya kita sapa untuk kafilah Kabupaten Seruyan. Wah, luar biasa. Dengan pimpinan kafilah Bapak Setiawan. Itu beliau ada di sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sapa juga untuk kafilah Kabupaten Lamandau. Wah. Dari Abdul Tehar. Assalamualaikum Lamandau. Waalaikumsalam. Siap musabaqah ya? Siap. Ini perjalanan tidak terlalu lama Mas Roni. Iya. Karena apa? Karena Kota Waringin Barat ini membuat rindu tersendiri untuk seluruh kafilah Kabupaten Lamandau. Sekali. Dan berikutnya kita sapa juga untuk kafilah Kabupaten Sukamara. Wah, ini beliau dari Sukamara. Assalamualaikum Sukamara. Dengan pimpinan Bapak Haji Jito. Haji Jito. Iya. Dan yang terakhir Mas Roni yang kita tunggu-tunggu juga. Dari kafilah mana dia? Kafilah Kabupaten Kota Waringin Barat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah. Alhamdulillah. Dengan pimpinan
Bapak Haji Asikin Nora. Boleh berdiri Pak Haji Asikin yang mana? Pak Haji Asikin Nora boleh berdiri Pak. Yang paling muda tentunya. Berdiri Pak Haji. Boleh berdiri dari Kota Waringin Barat. Nah ini beliau Pak BC. Saya kenal Pak BC. Beliau ini adalah senior kita. Alhamdulillah. Mas Romi ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Oleh karena itu juga pada momennya begitu istimewa malam hari ini. Betul. Kita akan dengarkan sejenak sambutan ucapan selamat datang. Welcome speech dari penjabat Bupati Kota Waringin Barat. Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Dr. Andes Haji Budi Santoso, MSI. Kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami cintai, kami hormati dan kami banggakan, Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh saudara kami Ibu Sri Widanarti SIP MSI. Beliau sehari-hari asisten pembangunan dan pemerintah perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati rekan-rekan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, hadir alhamdulillah Mas Dandim, unsur Kejaksaan, TNI AU, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat beserta seluruh kepala dinas, asisten, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh panitia MTQ ke-31 tahun 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kafilah MTQ ke-31 tahun 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang saya banggakan. Ini ada 4 pantun. Sebenarnya ada 5 pantun, yang satu pantun sudah dibacakan Mbak Yudit. Roni jangan memanipulasi. Jadi saya ingin kejujuran, kalau enggak cakep jangan dibilang cakep. Jadi kita harus berani berjujur mengutarakan kebenaran barangkali Mas Roni ya. Jadi ada 5 tadi Mbak Yudit sudah bacain 1, yang 4 di saya. Pertama, dengan bismillah awal bicara kami ucapkan pada kafilah semua. Berbalas pantun kita mencoba, assalamualaikum salam pembuka. Jangan ditepuk tangan kalau enggak baik. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di kota kami, semoga bahagia melekat di hati. Yang ketiga, pergi ke sungai memancing ikan, ikan digoreng sedap rasanya. Selamat datang kami sampaikan, silakan menginap di pondokannya. Ya tentunya pondokannya bayar sendiri-sendiri ya, anggaran kita sangat terbatas. Yang keempat, terakhir, pergi ke Pangkalan Bun lewat darat, tiba di Kota Manis hati bercahaya. Bacalah Al-Quran agar hidup maslahat, MTQ terselenggara Kalteng berjaya. Yang kelima sudah dibacakan Mbak Yudit tadi. Pertama-tama dan paling utama Bapak-Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis ke-31 tahun 2023, yaitu Malam Ta'aruf seluruh kafilah serta se-Kalimantan Tengah. Bapak Ibu peserta MTQ ke-31 yang saya hormati, dipilihnya Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis
MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami. Yang ketiga, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini mentang-mentang tuan rumah banyak juga ini. 100 orang, tempat pemondokannya di Hotel Andika. Yang keempat, Kabupaten Katingan. Jumlah kafilah 100 orang, tempat pemondokannya Hotel Permata Syariah. Yang kelima, Kabupaten Seruyan dengan jumlah kafilah 65 orang, hotel pemondokannya Hotel Pata Rajasa. Yang keenam, Kabupaten Lamando dengan jumlah kafilah 70 orang, tempat pemondokannya Perumahan Jalan Maid Badir. Yang ketujuh, Kabupaten Sukabara, jumlah kafilah 81 orang. Jumlah 81 orang, tempat pemondokannya homestay Bidus Tira. Kedelapan, Kabupaten Kota Waringin Timur, jumlah kafilah 62 orang, tempat pemondokannya Hotel Tiara. Yang kesembilan, Kabupaten Murung Raya, jumlah kafilah ada 83 orang, tempat pemondokannya Hotel Grand Diamond. Kesepuluh, yaitu Kabupaten Kulon Bise, jumlah kafilahnya 70 orang, hotel pemondokannya yaitu Hotel Novada. Kesebelas, Kabupaten Kapuas, 80 orang, jumlah kafilahnya Hotel Syariah Citra Agung. Dan yang ke-12, Kabupaten Gunung Mas, jumlah kafilahnya 91 orang, tempat pemondokannya Hotel Tiara di Kelurahan Mendawe. Yang ke-13, Kabupaten Barito Timur, jumlah kafilahnya 64 orang, hotel pemondokannya tempatnya yaitu di Hotel Mahkota. Dan yang ke-14, Kota Palangkaraya, jumlahnya cukup besar ini, jumlah kafilahnya 122 orang, tempat pemondokannya di Hotel Arsela. Ke-15, Dewan Hakim, Panitra, Tim Kerja, Dewan Pelindung, Pertimbangan dan Pengawas, jumlahnya 177 orang, tempat pemondokannya Hotel Merkur. Kami sebagai penyelenggara pengennya di Merkur semua, tapi karena kapasitas hotel tidak cukup dan anggarannya juga tidak cukup, makanya mohon maaf tidak bisa di Hotel Merkur semua. Bapak Ibu peserta MTQ yang saya hormati, tempat-tempat kegiatan sebagai berikut tadi sudah kami sampaikan, yaitu tempat jenis lomba. Ada 9 lomba yang akan kita lombakan nanti. Yang pertama, lomba tilawah golongan tartil dan anak-anak. Lokasi tempat lomba yaitu di aula pemerintah daerah lantai 2, artinya di kantor Bupati Kota Waringin Barat. Yang kedua, tilawah golongan tartil dan dewasa. Tempat lokasi lomba di arena utama Sampuraga Lama. Yang ketiga, qiraat muratal remaja dan dewasa di Masjid Agung. Yang keempat, qiraat mujawat remaja dan dewasa. Tempat lokasi lombanya di Masjid Sirajul Muhtadin. Ipsil golongan 1 juz dan tilawah dan 10 juz di Masjid Al-Kausar. Yang keenam, ipsil golongan 5 juz dan tilawah 10 juz di Aula Bapeda Litbang. Yang ketujuh, ipsil golongan 30 juz tafsir dan hadis Al-Qur'an di Aula Inspektorat, dan Fahmil Al-Qur'an di Aula Antakusuma. Dan yang kesembilan, yaitu Syarif Al-Qur'an yaitu Taman Kota Pakalanggun. Dari sisi penyelenggaraan, pelaksanaan MTQ ini juga mengalami pengembangan yang pesat dalam cabang dan golongan yang dipertandingkan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan MTQ ini demi mewujudkan tatanan masyarakat yang religius dan memiliki akhlak yang Qur'ani. Bapak Ibu peserta MTQ yang saya cintai dan kami hormati, Musabaqoh ini sebagai wahana untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. MTQ juga merupakan siar Islam untuk meningkatkan kualitas moral serta meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Kita juga harus meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dengan membaca,
mempelajari, memahami dan mengamalkan isinya. Yang terakhir ini saya kira paling berat, yaitu mengamalkan isinya. Dalam kandungan Al-Quran ini mungkin 100% nilainya, kita bisa mengamalkan 5% aja sudah membuat Pemda akan baik. Makanya kesempurnaan hidup itu harus kita pelajari bersama. Berdialoglah dengan Al-Quran, kata beberapa ustaz, semua persoalan hidup ada di Al-Quran. Jadi lain aja. Makanya kemarin mohon maaf, di Pangkalan Bun ini banyak maulid Nabi. Kami para undangan sangat banyak sekali. Di suatu kesempatan saya menyampaikan, Bapak sekalian, Rasulullah itu nilainya 100. Kita bisa, ini barangkali menjadi catatan kita. Jadikan MTQ ini sebagai ajang untuk mempererat persatuan anak bangsa, mengukuhkan silaturahmi dan kebersamaan, sehingga makin kuat bersinergi membangun keberagaman, perekonomian dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia maju. Bapak Ibu Kafilah MTQ yang saya hormati, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat memberikan apresiasi yang positif dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga bisa terlaksananya MTQ ke-37 tahun 2023 di tingkat provinsi dengan baik. Ucapan saya juga saya sampaikan kepada para kafilah yang telah mengikuti berbagai kegiatan melalui pembinaan sebagai persiapan untuk mengikuti MTQ ke-31 tahun 2023 di tingkat provinsi. Selamat datang kepada seluruh kafilah MTQ ke-31 tahun 2023 di tingkat provinsi Kalimantan Tengah di Kota Manis, Pangkalan Bun. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, disampaikan juga bahwa di Kabupaten Kota Waringin Barat terdapat beberapa tempat wisata atau rekreasi yang perlu dikunjungi. Kalau sempat, insya Allah akan hari Sabtu, Minggu masih ada waktu nanti minggu depan, yaitu Istana Kuning, Astana Mangkubumi, Tanjung Puting, Pantai Kubu, Pantai Keraya, Tanjung Keluang, Manasa Agrowisata, Kugu, Kolam Renang, Laut Kugu. Saya belum semua itu saya lihat juga. Jadi saya jujur harus mengatakan, insya Allah puas dan baik. Insya Allah. Ada catatan untuk Adinda Roni dan Yudit. Ini koreksi. Lain kali yang ngaji itu di atas panggung. Main musik aja di atas kok. Jadi ini saya kira jangan terulang lagi. Saya yakin yang ngaji tidak perlu diangkat harga dirinya, tapi kita harus menghormati Al-Quran yang dibacakan. Ini peringatan terakhir pada kalian. Biasa mas, saya gitu. Jadi ini kita harus koreksi ya, mendudukkan betul siapa itu Al-Quran dan apa itu Al-Quran. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari PJ Bupati Kota Waringin Barat atas nama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat selaku tuan rumah dalam perhelatan musabaqah tilawatil Quran dan hadis ke-31 tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Banyak yang disampaikan oleh Bapak PJ Yudit, termasuk juga ucapan selamat datang dan rasa bangga beliau sebagai tuan rumah, dan sebagaimana disampaikan oleh Bapak sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Kota Waringin Barat bisa memberikan kenyamanan kepada duta-duta kafilah dari Provinsi Kalimantan Tengah dari Kabupaten Kota yang ada. Yes. Apabila hadir pada malam hari ini Mas Roni, 14 Kabupaten Kota dari seluruh yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, alangkah indahnya juga apabila kita berikan kesempatan bagi perwakilan kafilah kabupaten untuk bisa memberikan kata sambutan perkenalan untuk kita semua. Ya. Oleh karena itu Mas Roni, malam hari ini perkenalan sekapur siri mewakili seluruh kafilah kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah akan diwakili oleh Ketua Kafilah Kabupaten Nurul Raya yang pagi jauh ya dia. Esos MM. Haji Jekinur Esos MM. Kami persilakan, boleh kita berikan tepuk tangan perwakilan dari kafilah dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Ibu Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang kami hormati pejabat Bupati Kota Waringin Barat beserta Ibu, yang kami hormati korporasi pimpinan daerah Kota Waringin Barat, seluruh Kepala Kementerian Agama Kalimantan Tengah, terusus Ketua LPTK Kabupaten dan Kota Kalimantan Tengah, dan selalu yang kami cintai dan kebanggakan, seluruh para kafilah yang mengikuti MTK dan hadis tingkat provinsi Kalimantan Tengah ke-31 dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mewakili dari seluruh Ketua LPTK Kalimantan Tengah yang insya Allah akan mengikuti musabakah Tilawatul Quran yang ke-31. Tentu kami merasa bersyukur pada hari ini bahwa 13 kabupaten kota dan satu kota sudah tiba di Kota Waringin Barat. Tentu rasa syukur kita dengan nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cahaya yang luar biasa. Ini Ibu Pak Gubernur atau mewakili Pak Ibu Bupati, kelihatan para kafilah ini cahayanya luar biasa. Cahaya surga. Dengan senyum, tawa dan canda bisa sampai di Murunting Batu Haji ini. Kami terima kasih bisa diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Waringin Barat, Pak PJ Bupati, beserta seluruh masyarakat yang ada di Pengelambun ini, yang mana kami dari 14 kabupaten kota datang dari ujung ke ujung. Kalau kebetulan kami dari Murung Raya ini kurang lebih menempuh waktu 18 jam. Kalau dengan kilonya kurang lebih 986 km. Jadi bertahan di Pelangkeraya terus ke Pengelambun. Makanya tadi para kafilah, Pak PJ Bupati, tempat refleksi atau tong urut ada enggak atau pijat katanya. Karena untuk memaksimalkan tenaga katanya. Tadi Pak PJ Bupati juga ada pantun, Mbak ya. Saya juga ada pantun, Mbak. Mewakili 14 kabupaten kota ini. Pantunnya tadi kan sebenarnya 3, Pak. Karena satu sudah dibawakan oleh MC, satu Bapak, saya sama satunya yang terakhir nih. Ini pantunnya. Yang perempuan dan meneteskan air mata ya. Jikalah hayat lahirnya kawan, indah terdengar di awal malam. Musabakah Tilawatul Quran ini mesti diramaikan sebagai siar dakwah Islam. Tadi prakata, ini pantun, dan yang terakhir penutup. Dan tentu kami dari 14 kabupaten kota mohon izin Pak PJ Bupati, kami masuk di wilayah Kota Waringin Barat ini, kami dijaga dan dilayani dengan baik, alhamdulillah, yang mana masyarakatnya sampai saat ini, dan sampai kami nanti selesai mengikuti rangkaian nanti ke ini, kami diberikan kemudahan, kesehatan dan keselamatan. Dan tentu ajang musabakah ini merupakan silaturahmi, di samping juga kita sesuai dengan tema tadi adalah membumikan Al-Quran menuju Kalimantan Tengah berakhlak dan juga semakin berkah. Dan mudah-mudahan Kalimantan Tengah ini dalam silaturahminya memperkuat kita untuk lebih bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Yang terakhir kami juga mohon maaf
apabila dari 14 kabupaten kota ini kami mewakili, mungkin saja dari seluruh para kafilah ini ada hal yang kurang berkenan. Kami banyak-banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu kita mendoakan dan kita berdoa. Semoga rangkaian musabakah tilawatul Quran dan hadis yang ke-31 ini bisa berjalan lancar, aman dan sukses. Dan mudah-mudahan kita disehatkan dan insya Allah kita akan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya menghasilkan qori'ah yang bisa membawa harum Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Saya kira itu saja mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Dan sebagai penutup, kami ingatkan para kafilah, kalau makan nanti jangan lupa makan ikan sapat dan ikan gabus. Dan lebih cepat lebih bagus dan tidak bertele-tele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Rezeki Nur SSMM mewakili kafilah kabupaten kota yang telah berkenan memberikan perkenalan sekapur sirih untuk kita semua. Saya sudah ada dik-dik sih mas. Ini ada pantunnya enggak Pak Rezeki Nur? Rupanya ada. Alhamdulillah. Terbalaslah semuanya. Paripurna Mas Rani. Betul sekali. Dan itu tadi yang kita sampaikan dan juga disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Didit. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan perjalanan, begitu rasa capek, bahkan mau cari tukang urut itu. Masya Allah, tapi mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berikut ini juga Mas Roni, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejenak kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata secara simbolis oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat yang nantinya cenderamata ini akan diterima oleh asisten 2 Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh ketua kafilah 14 kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu kami mengundang Ibunda asisten 2 untuk berkenan menempatkan diri, juga seluruh perwakilan kafilah dari 14 kabupaten kota untuk menerima cenderamata dari tuan rumah pelaksanaan MTQ dan hadis ke-31 dengan Provinsi Kalimantan. Kami persilahkan kepada ketua kafilah Bapak Rezeki Nur, Bapak Haji Jawawi, Bapak Haji Bunyamin STMT, Bapak Muhammad Irfan, Bapak Johnson Ahmad, Bapak Haji Asyadi MPD, Bapak Haji Mulyani, Bapak Haji Muhammad Kemal Nasheri, Bapak Muhammad Burhanuddin, Bapak Agung Setiawan, Bapak Abdul Kohar, Bapak Haji Jito, dan Bapak Haji Asyikinur. Kami persilahkan. Silakan untuk perwakilan kabupaten kota agar berkenan menempatkan diri, sekaligus penyerahan cenderamata dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Pejabat Bupati Kota Waringin Barat untuk berkenan menyerahkan cenderamata didampingi oleh segenap Forkompinda. Juga kita mohon dengan segala hormat Bapak Ibunda Hali Saparia untuk bisa mendampingi Ayahanda untuk menyerahkan cenderamata. Dan kami mohon juga mengundang Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat Bapak Haji Mulyono SBD MPD untuk berkenan mendampingi penyerahan cenderamata. Mas Roni, selain cenderamata yang diserahkan oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat, ternyata ada maskot MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana Mas Roni, maskot ini merupakan salah satu primata tertua, terbesar di dunia, hanya di bumi Marunting Batu Aji. Orang Udang. Dan ini masih dilestarikan di Taman Nasional Tanjung Puting ya, Dit ya, yang menjadi destinasi wisata Kabupaten Kota Waringin Barat di tingkat dunia. Bahkan pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Amerika Serikat. Betul sekali, Bapak Bill Clinton. Itu Pak Ade saya, Mas. Oh gitu ya. Dan ada juga mantan pacar saya, Maria Carey. Julia Roberts. Oh, Julia Roberts. Itu juga mantan kori terbaik loh waktu itu. Di antara di California. Oke. Mas Roni, kalau maskot MTQ hal kita pada hari ini bentuknya mungil, tapi kalau ingin menyaksikan secara langsung, boleh kita akan persilahkan langsung menuju Taman Nasional Tanjung Puting. Dan ini menawarkan suasana alam yang sejuk dan juga keindahan hutan yang masih. Karena Pak Dandim pernah ke sana loh, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danlanut itu pernah melintasi di sana dan luar biasa suasananya, menawarkan keindahan
dan pasti kalau kafilah datang ke sana sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim. Dan kita informasikan juga Mas Roni bahwa nantinya seluruh peserta MTQH Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Tengah juga akan mendapatkan souvenir atau cindramata yang sudah langsung didistribusikan ke pemondokan masing-masing, Mas Roni. Iya, juga kita terima informasi dari Pak Haji Kamaludin, Bu Aida Lailawati, bahwa itu memang akan diberikan kepada kafilah. Pastilah sebagai tuan rumah yang baik ya, Titi. Luar biasa. Dan ini ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Haji Mulyono SPD MPD yang menyerahkan cenderamata kepada kafilah Kabupaten Kota. Berikutnya juga dimohon kepada Bapak Penjabat Bupati Kota Waringin Barat yang menyerahkan maskot dari MTQH ke-31 tahun 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Wow. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi kenangan ya, Dit ya. Akan senang ya, saya. Sekaligus Mas Roni, kita menginformasikan kepada hadirin tamu undangan seluruh kafilah bahwa setiap pelaksanaan mata lomba di MTQH kita akan adakan door prize. Door prize. Arena utama maksudnya lapangan Sampuraga. Iya. Semua arena ada door prize-nya. Jadi boleh nanti di-share kembali untuk keluarga yang mendampingi ataupun teman-teman yang ada di Kota Waringin Barat, boleh untuk menyaksikan mata lomba di semua arena atau prize-nya. Betul sekali. Apakah itu nanti tilamah golongan anak-anak atau remaja atau dewasa di arena utama, juga beberapa tempat yang disebutkan oleh Pak Biji Bupati. Betul. Semuanya tersedia door prize. Ya, dan hadiah utamanya adalah umroh, Dit. Tapi biaya sendiri dari Pak Kama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan SOPD Pemkab Kobar, Vertikal, Perbankan yang telah turut andil untuk menyemarakan terselenggaranya MTQH ini, Mas Roni. Dengan terbukti begitu banyaknya door prize yang telah terkumpul. Alhamdulillah. Dan penyerahan cenderamata oleh Bapak Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun yang juga baru saja diserahkan oleh Bapak PLH Sekretaris Daerah Pak Dr. Joni Kultom. Dan kali ini juga penyerahan cenderamata oleh Bapak Kajari dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Dan Mas Roni, ternyata ini ada bisik-bisik juga. Apa bahwa itu? Hadiah umroh itu memang ada ya? Khusus untuk peserta. Allah Akbar, ya. Gak ada yang penonton, Dit. Kalau kita nonton peserta dan kapilah. Kalau MC enggak, Mas Roni, enggak. Insya Allah, Dit. Termasuk panitia juga nanti. Berikut mohon izin Mas Roni. Ya. Mohon izin. Berikutnya ada cenderamata balasan. Oh, foto dulu Mas. Boleh foto dulu. Baik. Oke. Silakan mohon izin Pak Forkompinda untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh kafilah. Begitu juga kami mengundang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama PLH Sekda, mohon izin untuk berfoto bersama dengan seluruh perwakilan kafilah yang sudah menerima cenderamata. Ini namanya orang utannya ini namanya siapa, Dit? Ini ada yang Kosasi. Ada yang Jackie. Semuanya sudah ada namanya masing-masing. Nah, sekarang diganti, Dit. Sekarang diganti. Namanya Zainuddin, namanya Abdul Wahab, Hasan Sarisa ya semuanya. Ada Haji Rodi. Namanya diganti. Lumka kan kalau judul kan Kosasi ya. Sekarang sudah diganti di 2023. Saya enggak berani nyebut ada pimpinan Puntis dan ada guru saya. Mas Rani awas ya. Subhanallah. Baik. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan jurnalis, juru foto dan juga rekan-rekan foto, juru foto pribadi. Terima kasih Pak PJ dan juga Bapak Ibu dari Forkompinda. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat, Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan terima kasih kepada seluruh kafilah kabupaten kota yang akan melaksanakan Musabaqoh ke-31. Iya. Berikut ini mohon izin kepada Penjabat Bupati Kota Waringin Barat sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan malam ta'aruf silaturahmi kita malam hari ini. Kami akan persembahkan terlebih dahulu satu penampilan yang akan dibawakan oleh Adinda Yasmin Raihana, yang juga Adinda Yasmin ini telah berhasil menjuarai Laski tingkat Provinsi Kalimantan Tengah untuk juara kedua. Oleh karena itu mohon izin untuk Orkes Gambus Al Ikhwan
berkenan untuk mendampingi bersama dengan Yasmin Raihana. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia sambil kita menunggu penampilan dari Ananda Yasmin Raihana, juara lomba Laski tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang beberapa waktu yang lalu diperlombakan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan ada beberapa duta dari Kota Waringin Barat yang meraih juara pada perhelatan Laski tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga kita sampaikan kepada seluruh kafilah ya, Dit, bahwa agenda untuk besok pagi, Dit, akan ada pawai taruh. Pawai taruh di pukul 8.30 waktu Indonesia. Keliling Kota Pangkalan Bun. Yes. Masyarakat sudah nunggu, Dit. Yes. Jadi banyak media sosial hampir 10.000 follower yang masuk ke HP-nya Pak Biji. Ibu tanya tuh, Dit. Ya, apa? Bunyi apa, Pak? Udah, ini masyarakat pada pingin nonton, kata Pak Biji. Dan saya yakin Mas Roni, seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat dan seluruh kafilah menantikan bagaimanakah persembahan dari masing-masing kafilah untuk pawai ta'aruf kita. Karena kalau kita lihat di sepanjang tempat pemondokan Mas Roni, begitu banyak sudah yang mulai dibangun. Ada masjid, ada kota, ada Ka'bah. Ornamen-ornamen yang sudah disiapkan. Wow, mushaf Al-Quran juga. Betul. Dan kali ini sudah ada di hadapan kita seorang bidadari cantik yang kemarin memenuhi Provinsi Kalimantan Tengah. Wajahnya ada di mana-mana. Saat ini sudah ada di. Boleh kita berikan tepuk tangan adanya Yasmin. Silakan, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yasmin tetap di situ, jangan kemana-mana. Pemerani sama Agnes mulai akan pamit undur dulu. Dan nanti kita bertemu kembali, dan nanti kita akan bernyanyi kembali, tapi waktu juga karena besok masih ada agenda yang sangat padat. Dan seluruh kafilah yang akan kembali ke pemondokan, kita ucapkan selamat bermusabakah tilawatil Quran dan hadis, dan mudah-mudahan barokah untuk bumi Kalimantan Tengah semakin berkah dan juga semakin berakhlak di Provinsi Kalimantan Tengah. Menutup rangkaian kegiatan kita malam hari ini, ya. Para kafilah cari domba. Iya. Domba dicari sedari pagi. Cakel. Kepada peserta MTQH selamat berlomba, ya. Jalin silaturahmi dan raih prestasi yang paling tinggi. Akhirnya kami, Andika Pratama dan Agnes Mo harus pamit undur. Kita berjumpa kembali untuk kesempatan yang akan datang. Selamat bermusabaqah tilawatil Quran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat bermusabaqah. Alaikum kata warga darah. Yasmin. Yang bisa selalu ala Nabi Muhammad. Silakan yang mau foto. Muhammad, ayo Bu Fitri nyanyi. Salawat.